Bencana tsunami yang terjadi di pantai Selat Sunda, di Banten dan Lampung pada tanggal 22 Desember 2018 lalu mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan fisik bangunan. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian penyelenggara informasi geospasial berperan dalam membantu penanganan bencana tsunami di pantai Selat Sunda sesuai dengan tupoksi BIG. Salah satu yang dilakukan oleh Kepala BIG, Profesor Hasanuddin, yang datang berkunjung untuk memberikan sejumlah bantuan dari Korpri BIG, juga dengan Kabak Umum Enjang Farid serta sejumlah staf BIG kepada korban terkena bencana tsunami di Banten pada Kamis 27 Desember 2018. Dalam rangkaian perjalanan ini, tim mengunjungi stasiun Pasut di Pelabuhan Ciwandan dan Cilegon, serta stasiun Pasut Serang di Kabupaten Serang. Saya juga kan disuruh diminta memasang stasiun baru nih yang di tiga pulau itu, Petung, Rakata, sama Panjang ya. Nah, jadi begitu air naik, mau ada tsunami, ini udah ketahuan, nah, kita bisa kasih warning. Kan ini kira-kira 50 kilo ke sini ya 15-20 menit dapat lah lumayan. Selanjutnya, tim melanjutkan kunjungan ke stasiun KORS BIG yang ditempatkan di depan kantor pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Desa Pasuruan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Ya, ini salah satu infrastruktur jaring kontrol geodesi yang disebut juga dengan stasiun permanen GPS atau KORS yang fungsinya untuk sistem referensi geospasial nasional dan juga sebagai alat untuk monitoring deformasi permukaan bumi. Samping itu, alat ini juga bagian dari tsunami early warning system receivernya. Kemudian yang sebelah sana itu adalah antena